Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anya Nashira binti Azham, wakil dari kumpulan 11 UPU322 Budaya Keusahawanan serta kawan-kawan saya yang lain ingin bentangkan tajuk kami, iaitu Telefon Pintar Memang Pintar Tapi Pintarkah Anda? Kami memilih tajuk ini berdasarkan pemerhatian kami terhadap pelajar usia yang banyak menggunakan pelbagai gadget seperti tablet, komputer, telefon pintar dan sekatan dengannya. Namun begitu, adakah mereka menggunakan segala gadget dengan sebaiknya? Apakah kesan terhadap penggunaan gadget yang berlebihan? Akan kami kupaskan segala persoalan yang terlintas di fikiran anda dengan video yang akan kami tayangkan sebentar lagi. Hai, saya Anya Nashira binti Azham. Hai, saya Nora Syifa Aisyah Fatana binti Paimin. Hai, saya Nurit Kristina binti Muhammad Nizam. Saya Muhammad Adi Charifuddin sebagai pengarah projek. Nama saya Muhammad Syamin bin Baharum. Nama saya Zulkimi bin Muhammad Rizwan. Saya Muhammad Azra Kemal bin Hasnan. Jadi projek ini didasarkan adalah untuk mengenal pasti punca ketagihan gadget, kesan ketagihan gadget dan cara mengatasi ketagihan gadget. Apa yang membuat abang merasa ketagihan terhadap gadget? Untuk saya yang pertama, sebab banyak aplikasi macam Twitter, TikTok, Instagram. Bagaimana gadget mempengaruhi kualiti tidur abang? Biasanya dulu saya tidur paling lewat pun dalam 10-11 lebih macam tu. Tapi sekarang paling lagi lama dalam 12 lebih. Contohnya Instagram, TikTok, saya mainlah setiap hari. Apa ke anda rasa bila hari kita dapatkan pada masa jangka yang sangat panjang, anda tak rasa tak pegang apa langsung? Bila saya tak pegang gadget, saya macam tak dapat mainkan aktiviti hari. Dia macam rasa macam hidup tak lengkap. Saya akan merasa marah, kecewa sebab ada hiburan saya. Dari ketagihan gadget ialah masalah penglihatan, ketidak sedar makanan, introvert, pemurungan akibat anxiety, cepat penat dan mengakibatkan masalah mental yang lain. Input dari video ini adalah untuk berpesan kepada anda semua bahawa kesan buruk ketagih gadget. Berdasarkan kajian kami dengan mengedarkan borang soal sidik melalui Google Form dan temu bual berserta sabu hati, kami berjaya mengumpulkan sebanyak 20 respon pelajar dari platform tersebut. Setelah kami menganalisis respon tersebut, sebanyak 65% respon menggunakan gadget selama 5 hingga 10 jam dalam masa sehari. Tapi, ada segelintir yang masih menggunakan gadget lebih dari 10 jam sehari. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah ketagihan gadget yang berlebihan. Oleh itu, pelajar perlulah bijak menguruskan masa untuk menggunakan gadget supaya tidak berlakunya masalah ketagihan. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.